الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله العظيم. Al-Hujurat ayat yang ketujuh, surah yang berkaitan dengan etika sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dalam keluarga kita, dengan jiran kita, dengan masyarakat, dalam organisasi kita. Salah satu panduan daripada Allah, wa'lamu annakum rasulullah, ya, pada waktu itu ketahuilah pada kamu itu, di sisi kamu itu ada Rasulullah, ya. Pada zaman ini Rasulullah sudah wafat, tetapi ada hadis Nabi yang melatari yang sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu kita contohi, maksudnya berdasarkan pada hadis, dan perlu rasa segan kalau Imam Malik itu dia nak baca hadis itu pun sampai dia ambil air sembahyang, maksudnya kadang-kadang saya nak jaga yang itu pun, tapi adab yang tinggi, ya. Pasal apa? Pasal ini kalam Allah, ya, kalau hadis Rasulullah. Ini perkataan-perkataan dia lebih kurang gitulah, maksudnya kalau macam surat daripada mak, kan, takkan kita nak baca sambil begitu-begitu je, kan? Dia ada adabnya, ya. Apatah lagi kita bercakap tentang surat daripada Allah dan juga hadis daripada Rasul. Maka di dalam ayat ini Allah beritahu kita tentang bagaimana nak menjadi orang yang dipimpin ke jalan yang lurus. Hormati Rasul, satu. Dan bercakap tentang menghormati Rasul ini, kita kena bina iman. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kita kena bina iman dengan kita minta tolong daripada Allah, dan sehinggakan Allah akan hias dalam diri kita, dalam hati kita itu iman dan benci kepada maksiat, kepada dosa, kepada kekufuran. Tiga perkara tadi. Kalau kita dapat bina, kita doa kepada Allah, maka insya-Allah kita dipimpin jalan yang lurus. Sebabnya raya ketiga ini, Ustaz, ya, kita kena berdoa terus agar kita terus dipimpin ke jalan yang lurus. Silakan, Ustaz. Baik. Doa. Okey, sebelum kita sama-sama ambilkan doa, pesanan untuk diri kita semua para penonton, iaitu jangan kita lupa untuk berpuasa, saya masa Ramadan ثم اتبعه سته من شوال كان قصير الدهر daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari dalam Syawal, maka dia seperti berpuasa selama setahun. Jadi sama-samalah kita ambil semangat itu, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا تهان كمين كمون كحضرة يا الله سنم كن دلم جول كمين دلم دل كمين دلم أتي كمين يا الله صفة الاستقامة dengan القرآن يا الله. Saban hari kami bercinta dengannya, bersahabat dengannya, ya Allah. Membacanya, memahaminya, bertadabburnya, ya Allah. Maka ya Allah, jangan kau ambil perasaan ini daripada kami, ya Allah. Akan tetapi ya Allah, kau tanamkan lagi sifat cinta kami, istiqamah kami dengan kalamu Al-Quran ini, ya Allah. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين
ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.